Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tumbuh melata si pokok tebu di tepi pasar jualan daging. Banyak harta tidak berilmu, bagai rumah tidak berdinding. Budak-budak berkejar-kejar di waktu senja, takut buaya. Kalau kita rajin belajar, tentu kita akan berjaya. Bertemu kembali kita dalam program Idril Berfokus Pendidikan Islam SPM A+. Selamat datang kami ucapkan kepada semua pelajar dan guru yang menonton rancangan ini. Pada hari ini kami akan bawakan perbincangan di bawah bidang sirah yang dibawakan khas kepada para penonton sekalian, dibuka secara percuma untuk calon-calon SPM tahun 2021 di SMK Tun Sharifah Roziah, SESMA SMK Lepar, SMK Bandaraya Kota Kinabalu, SMK Lubuk Buntar dan semua calon SPM di seluruh Malaysia, sama ada dalam kalangan pelajar, guru-guru mahupun ibu bapa dan orang awam di luar sana. Sebelum saya meneruskan kalam, marilah sama-sama kita mulakan perkongsian ilmu ini pada petang ini dengan membuka majlis dengan umur kita. Al-Fatihah, moga diberkati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Ustazah Siti Zawiyah binti Maknur merupakan moderator anda pada petang yang berbahagia ini. Pada kali ini kita akan bersiaran untuk siri yang keempat membawakan program Idril Berfokus Pendidikan Islam SPM sebagai satu medan untuk kita terus mempelajari dan memperkukuhkan lagi pengetahuan dan kemahiran tentang teknik-teknik menjawab SPM yang sebenar. Jadi Ustazah ingin Ustazah beserta dengan tim Idril Berfokus Pendidikan Islam SPM 2021 kali ini menampilkan guru-guru yang hebat untuk membimbing anak-anak pelajar calon SPM sebagai persiapan sebelum menghadapi SPM yang sebenar. Justru pada petang ini kita akan bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor untuk berkongsi ilmu dan tips-tips yang sudah tentu berguna untuk anda sekalian. Baiklah, kami amat mengharapkan agar program ini boleh mempertingkatkan lagi penguasaan anda sekalian dalam teknik menjawab soalan. Apa khabar semua anak-anak didik, calon A+ sekalian? Doa dan harapan Ustazah, anak-anak semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran dan perkongsian yang pasti menarik dari Ustazah Rahmah. Ustazah yakin anda semua tertunggu-tunggu dan tak sabar lagi nak dengar perkongsian dari presenter kita pada kali ini. Untuk makluman para penonton sekalian, rancangan ini juga mengadakan cabutan bertuah. Okey, menarik kan? Adakah anda akan menjadi salah seorang insan bertuah pada hari ini? Baiklah, caranya mudah sahaja, iaitu anda hendaklah mengisi borang untuk cabutan bertuah yang akan dipaparkan di ruangan cek. Dan kita akan nantikan sesinya kemudian. Selain itu, mohon war-warkan juga kepada rakan-rakan yang masih belum join program kita pada kali ini. Mungkin dengan share daripada anda, anda akan menjadi salah seorang insan yang bertuah pada petang ini. Pengisian borang cabutan bertuah tersebut akan ditutup pada pukul 3:30 petang. Jadi, naik saja link tersebut, pelajar-pelajar segera isi. Mudah-mudahan akan adalah di kalangan anda insan yang bertuah. Baiklah, cabutan bertuah tersebut akan diadakan secara berkala. Jadi jangan lupa untuk bersama kami hingga ke akhir rancangan dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat untuk anda. Terlebih dahulu, Ustazah kenalkan ahli-ahli konti yang ada pada hari ini. Ustazah sendiri iaitu Ustazah Zawiyah atau lebih dikenali dengan Ustazah Kak Yah di Persada YouTube ini merupakan guru pendidikan Islam berkhidmat di
SMK Lubuk Buntar, Serdang Kedah. Seterusnya, penceramah hebat kita Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Baiklah, seterusnya pegawai teknikal kita Ustazah Rusni Abdullah dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Kuala Nerus Terengganu dan pegawai pemerhati merangkap penyelaras program kita Ustazah Mahfuzah binti Ahmad dari SMK Tun Sharifah Roziah Al-Ustaz. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Falyatafadhali ma'jur. Okay, terima kasih kakanda Ustazah Kaya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Mahfuzah atau Ustazah MBA, Ustazah Rusni dan juga Ustazah Una ya, yang bersama mereka ni semua senior-senior saya di Akademi YouTuber ya. Saya ni bukanlah seperti yang Ustazah Kak Ia sebut tu hebat. Oh tidak, ya tidaklah, ya masih belajar lagi. Ustazah masih muda, okey, masih muda. Maksudnya Ustazah masih banyak perlu belajar lagi ya. Tapi hari ini alhamdulillah Ustazah diberikan peluang oleh tim senior C5 Ustazah di dalam IU untuk berkongsi serba sedikit apa yang pengalaman Ustazah dalam bidang pendidikan Islam SPM ni bersama anak-anak di luar sana. Okey. Apa khabar semua yang berada kat luar sana? Adakah semua sihat walafiat di petang Jumaat yang penuh barakah ini? Ustazah doakan agar kita semua berada di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Ustazah Mahfuzah sihat? Ustazah Mahfuzah sihat? Alhamdulillah Ustazah Rahmah sihat hari ini. Alhamdulillah. Sihat. Ya, Ustazah Rusni? Ustazah Rusni, apa khabar dari Terengganu ya, sihat? Fasa berapa dia Terengganu ya? Fasa 4 dah ya? Fasa 3. Oh, masih fasa 3 ya? Nak masuk fasa 4 ya. Sekolah dah ni hari Ahad ni. Oh, jadi pelajar-pelajar dah mula balik ke asrama. Asrama balik pukul hari Sabtu esok. Ni. Esok lah kan. Esok. Macam lama lagi kan, padahal esok dah ya masa pelajar sekolahnya. Oh, esok. Dah tukar dah kat sekolah esok. Itulah nanti maksudnya jarang-jarang lagi lah kami nak online ni ya. Jadi rugi siapa tak ikut hari ni ya. Sebab ini antara peluang ya untuk anak-anak untuk ikuti kami semua secara online ya. Ustazah Una dari Sabah ya. Ustazah Una, apa khabar Sabah? Alhamdulillah Sabah baik bah. Sabah baik bah ya. Jadi anak-anak jangan tahu Ustazah Una ni kerja kat Sabah tapi orang Kedah. Ustazah ni terbalik, orang Sabah kerja kat KL. Kan jadi inilah dia ya. Apa istilah dia, indahnya dunia ini ya, berbagai perkara yang kita dapat ketahui. Okey, jadi mungkin boleh tolong sharekan slide saya Ustazah. Okay, terima kasih ya kepada anak-anak yang mengikuti rancangan kita pada hari ini. Jadi Ustazah perkenalkan diri Ustazah. Ini hari ini rancangan kita adalah E-Drill berfokus pendidikan Islam SPM 2021. Tengok tu hashtag dia A+. Jadi hashtag dia A+. Jadi anak-anak yang SPM 2021 nak tak nak pendidikan Islam kena dapat A+. Tak mau A yang lain. Kenapa kita kena dapat A+? Sebab berapa lama dah kita jadi orang Islam? Tu soalan mahal dia tu. Berapa lama dah kita jadi orang Islam kan? Anak-anak, Ustazah jangan tanyalah umur kan. Nanti kan kantor umur Ustazah berapa kan? Kan? Anak-anak insyaAllah kan 17 tahun. 17 tahun tu uwek-uwek je keluar dah jadi orang Islam. Jadi sepatutnya kita mesti dapat A+ dalam pendidikan Islam ya. Kerana apa? Pelajaran pendidikan Islam ni dia tak macam mata pelajaran yang lain ya. Anak-anak duduk je kat sini pun insya-Allah ya, pahala mengalir, malaikat doakan kan? Malaikat doakan kita semua yang sedang berada dalam majlis ilmu ini ya, insya-Allah. Okey.
Okey, ini sedikit profil Ustazah. Nama penuh Ustazah, Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin. Tapi Ustazah ni famous dengan nama Ustazah Rahmah. Kat sekolah semua orang panggil saya Ustazah ni Ustazah Rahmah. Tapi untuk branding name Ustazah, Ustazah gunakan Usrah. Kalau macam Ustazah Unai kan, Ustazah jealous lah dengan Ustazah Unai ni. Ustazah ada juga. Usrah. Tak nak kalah dengan Ustazah Unai. Jadi Ustazah merupakan ketua panitia dekat Islam Sekolah Menengah Sains Selangor sejak 2018 hingga kini. Ustazah berkhidmat sebagai guru pendidikan Islam di sekolah berasrama penuh sejak tahun 2010 hingga sekarang. Ustazah juga merupakan seorang jurulatih utama kurikulum pendidikan Islam peringkat negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ustazah mula dilantik jadi JAYU pada tahun 2020 kemudian Ustazah juga merupakan jurulatih utama negeri format SPM KSSM Baharu Pendidikan Islam 1223. Ustazah, kenapa ada dua jenis JAYU Ustazah? Untuk JAYU Pendidikan Islam ni dia punya biasanya tugas dia ialah untuk menyediakan bahan-bahan dan membimbing guru-guru dan murid-murid di sekolah di KL, sekolah-sekolah di KL. Kalau untuk JAYU format SPM ni dia khusus kami yang menerima taklimat pentaksiran, penataran sijil pelajaran Malaysia format dia daripada JUK, Jurulatih Utama Kebangsaan. Jadi Ustazah cubalah kongsi dengan anak-anak semua apa yang Ustazah dapatlah daripada pengalaman Ustazah mendengar taklimat dan sebagainya. Ustazah juga berpengalaman menulis skrip pendidikan Islam, sekolah menengah TV pendidikan, 6 skrip Ustazah pilih. Pilih pula Ustazah tulis 6 skrip untuk subjek pendidikan Islam menengah. Ustazah juga merupakan panel penyemak skrip dekat Islam Sekolah Menengah TV Pendidikan. Ustazah juga ada menyampai TV Pendidikan sebanyak 10 episod. Kemudian Ustazah pernah dijemput, diundang sebagai guru pakar jemputan subjek pendidikan Islam bagi rancangan misi 60 hari SPM di NTV7 dan kini Ustazah bergiat aktif untuk memenuhi program teras dan sukses SPM 2021 di Didik TV. Jadi diharapkan pengalaman Ustazah ni dapat membantulah sedikit sebanyak anak-anak untuk skor apa anak-anak dalam pendidikan Islam SPM? Kena skor A plus kena skor A plus. Okey. Jadi hari ini fokus kita, ini siri yang keempat. Ini siri yang keempat, fokus kita adalah bidang sirah dan tamadun Islam. Jadi untuk pengetahuan anak-anak, untuk bidang sirah dan tamadun Islam ni, dia semua sekali tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ada 6 tajuk besar. Untuk tingkatan 4 ada 4 tajuk besar, untuk tingkatan 5 ada 2. Kenapa Ustazah ada tajuk besar, tajuk kecil Ustazah? Sebab hari ni banyak-banyak ni kan. Kalau banyak-banyak, kalau semua ni kita nak fokus, awak tunggulah sampai subuh esok baru habis. Sampai subuh esok lah baru kita habis. Jadi hari ni petang yang mulia ni dalam 1 jam, 1 jam setengah ni Ustazah nak fokuskan tajuk ceng-ceng-ceng. Ini dia objektif program kita. Jadi Ustazah ni macam kelas pula kan, buat objektif-objektif. Ustazah ni memang mungkin kebiasaan terbiasa mesti nak buat program, mesti nak letak objektif supaya anak-anak nampak actually apa yang you all kena capai dalam program yang kita buat. Jadi dalam program ni hari ni diharapkan anak-anak dapat menyatakan 7 nama tokoh yang terdapat dalam silibus bidang sirah dan tamadun Islam bagi mata pelajaran pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi ingat dalam kita ada dua tajuk tokoh. Dalam bidang sirah dan tamadun Islam ni dia ada dua tajuk tokoh, tapi jangan tertipu anak-anak dengan dua tu. Sebenarnya dia bukan dua. Dia 7. Anak-anak kena kenal dengan 7 tokoh. Dalam silibus pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Boleh ke boleh? Kenal dengan 7 tokoh ni. Siapa tak jawab, siapa jawab tak boleh tu, nanti dengar lagi Idril tuan apa minggu depan ya. Okey, jadi objektif yang seterusnya menyatakan 5 subtopik tajuk keunggulan tokoh dengan jelas. Jadi dalam silibus kita ni walaupun dia ada 7 tokoh, tapi dia sebenarnya dibahagikan kepada 5 subtopik saja.
Ya, Ustazah dah buat ringkasan, dia ada 5 subtopik saja. Jadi anak-anak boleh organize ya, cara anak-anak nak menyusun maklumat supaya benda tu menjadi bekalan ya, menjawab dalam peperiksaan kelak. Kemudian objektif kita yang ketiga adalah mengenal pasti ya, sekurang-kurangnya 3 soalan format SPM, KSSM yang boleh terhasil daripada tajuk-tajuk berkaitan keunggulan tokoh dan teknik untuk menjawabnya dengan jelas ya. Jadi Ustazah juga gunakan, insyaAllah pendekatan hari ini Ustazah gunakan apa yang Ustazah buat seperti mana dalam Didik TV, di mana kita akan fokus kepada satu topik tu dan apa gali, gali punya gali kan, apa benda soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam buku teks dan DSKP Pendidikan Islam, KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Jadi ini dia. Ustazah Rahmah, Ustazah Rahmah. Ya. Ya. Ngam dengan kita punya objektif, kita punya idril ni kan? Idril, gali-gali ya. Ya. Idril, idril tu bukannya awak pergi bagi lubang buku teks sampai berlubang. Bukan, maksudnya dia idril maknawi kan? Kak Una kan? Idril maknawi. Dia betul, betul. Dia Kak Una, ya? Tak apalah Kak Una ya, sporting sikit. Hari ni saya muda sikit ya. Okay. Idril maknawi maksudnya yang kita gali tu adalah isi. Isi buku teks ni kalau boleh kan. Kalau boleh benda ni memang kena hadamlah. Kan benda apa ni buku teks. Ustazah kalau bagi ceramah teknik menjawab, benda ni wajib ada. Kalau tak ada memanglah ya. Siapa tak ada tu merana lah ya. Memang merana. Jadi memang sepatutnya ada ya. Kalau tak susah nak skor A+. Okey. Jadi ini adalah 7 tokoh yang akan anak-anak bukan akan, yang anak-anak mesti kuasai. Mesti kuasai, mesti kenal. Mesti kenal terutama benda-benda yang ada diterangkan dalam silibus kita. Ya, kita ada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kita ada Al-Imam Ustazah terlupa nak edit dia, Al-Imam Malik ya, Al-Imam Malik rahimahullah, yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang kelima Salahuddin Al-Ayyubi, yang keenam Hasan Al-Banna dan yang ketujuh tokoh Ahmad bin Ibrahim ya. Jadi Ustazah memang sengajalah ambil tajuk tokoh ni. Jadi tajuk tokoh ni anak-anak, alah Ustazah senang je, 7 tokoh je Ustazah. Cuma Ustazah tanya siapa nama penuh Imam Abu Hanifah. Ada siapa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab? Tulis di ruangan komen. Tulis. Tulis di ruangan komen. Tak dengar kan? Kena jawab dekat komen. Kalau dah kata tadi senang kan? Bila dari lahir Imam Ahmad bin Hanbal? Bila? Kan jadi sebenarnya anak-anak jangan tertipu. Jangan tertipu dengan tajuk ni. Tapi tajuk ni sebenarnya dia tak susah. Janganlah takut ya, sebab ini ustazah ni datang ni, ustazah-ustazah kat sini ni untuk supaya anak-anak tak takut ya menghadapi SPM. Sebab dia sebenarnya tidak melakukan pun. Ya, cuma jangan overconfident. Jangan anggap benda ala senang je Ustazah. Bukan. Ya, dia mudah tapi dia punya thrill, dia punya challenge untuk dapat skor markah penuh untuk tajuk bidang sirah tokoh ni, dia adalah challenge dalam mengingati fakta. Dalam mengingati fakta. Jadi di sini Ustazah sharekanlah tips-tips bagaimana supaya anak-anak boleh mengingati fakta dengan mudah ya, bagi dapat menjawab. Sebab kalau ikutkan dia punya deskripsi teknik untuk tajuk tokoh ni, dia sebenarnya teknik dia biasa je. Dia tak ada teknik yang bombastik. Macam contoh macam teknik kebat, macam contoh teknik untuk soalan berfokus kan, ataupun teknik untuk menjawab soalan hikmah Islam melarang. Ya, yang Ustazah sebut-sebut tu, itu hikmah-hikmah dia punya teknik tu dia special sikit. Awak kena fokus betul-betul ya. Untuk untuk teknik tokoh ni, dia sebenarnya dia tak susah. Apa yang tak susahnya tu nanti Ustazah share kejap lagi. Okey, jadi ini merupakan 5 subtopik. Tadi tu adalah 7 nama tokoh yang patut anak-anak kuasai dalam bidang silibus pendidikan Islam Form 4 dan Form 5 ni. Tapi untuk subtopik tentang 7 tokoh ni, kita akan pelajari 5 benda ni daripada mereka. Yang pertama sekali riwayat hidup. Yang kedua kepribadian. Riwayat hidup tu dia lagi senang. Nanti Ustazah share. Kan semua nanti kan Ustazah. Ya, banyak nak share ni. Sabuk-sabuk.
Ya, kepribadian tu maksudnya sifatlah. Yang ketiga, guru yang tersohor atau guru yang terkenal ya kepada tokoh kita ni, 7 orang tokoh. Sumbangan, sumbangan ni dia ada perlunya masa yang agak lebih panjang sikit lah untuk menguasai. Tapi dengan teknik yang betul, insyaAllah boleh kuasai dengan mudah. Kemudian iktibar, ya, iktibar yang perlu kita ambil daripada tokoh-tokoh yang 7 orang tokoh ini. Okey, kita masuk kepada riwayat hidup tokoh 4 mazhab. Ya, okey. Ini adalah tajuk form 4. Dalam tajuk form 4 ni kita ada 4 tokoh. Dia ada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ustazah akan go by subtopik. Ya, ustazah akan go by subtopik. Jadi kita tengok Al-Imam Abu Hanifah ni nama penuh An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, tarikh lahir 80 Hijrah di Kufah, tarikh wafat 150 Hijrah, kunyah dia Abu Hanifah. Okey, jadi alhamdulillah ya anak-anak yang apa, walaupun you all ni kirakan macam SPM COVID lah orang kata kan. Dah lah form 4-nya banyak PDPR, form 5-nya banyak PDPR, kena pula format baru. Ya Allah ya Tuhanku, macam mana nak hadap benda ni? Jangan risau. Alhamdulillah sangat, sebab kalau anak-anak tengok silibus KBSM tu dia lagi thrill bab riwayat hidup ni. Sebab dia semua campur kat situ. Betul tak Ustazah? Ustazah Mahfuzah, betul kan? Ustazah Kak Iyah kan? Kita dulu yang KBSM kan? Campur-campur benda dia kan? Dia tak ada macam ni. Jadi berita gembiranya untuk anak-anak SPM KSSM ni, untuk riwayat hidup ni anak-anak hanya perlu menguasai 4 benda ni sahaja untuk keempat-empat tokoh. Ya, ini ingat ya, ini untuk tajuk form 4 dulu. Ini untuk tajuk form 4 dulu. Jadi kuniah ni, okey, mungkin pelajar-pelajar kuniah ni tak ingatlah apa benda kuniah. Sebenarnya kuniah ni ialah gelaran. Takutlah pelajar-pelajar kan macam-macam ni. Terima kasih Ustazah Kak Ya. Okey. Jadi untuk jawapan kepada riwayat hidup ni senang saja, dia ada 4 benda saja yang anak-anak perlu kuasai. Yang pertama nama penuh. Lepas tu tarikh lahir dan tempat lahir sekali kat situ, tarikh wafat dan kunyah. Macam Ustazah Kak Ayah cakap tadi kan, kunyah ni macam nama kuih je kan. Kunyah ni siapa ingat apa Ustazah Kak Ayah bagi tahu tadi dekat ruangan komen tarikh, apa maksud kunyah? Ada tak? Ada tak? Ingat tak? Baru je bagi tahu tadi, kalau tak ingat dah tu memang nak kena tuition ni. Nak kena drill. Ya, Kak Una ya. Kena drill. Kena drill ni. Siapa tengah, yang tak ingat? Tengah fikir-fikir lagi tu. Belum tulis lagi. Belum. Jadi yes. Kuniah tu gelaran. Jadi ingat. Kuniah ni, dia gelaran yang depan dia mesti abu. Kuniah ni gelaran depan dia mesti abu. Jadi ingat, dalam hidup ni dia ada 4 benda ni je. Jadi anak-anak tak payah fikir yang lain. Jadi sini Ustazah nak share macam mana nak bagi senang ingat nama penuh. Nama penuh ni cara kita nak ingat dia, kita buat kod nama. Kan An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Jadi nak senang ingat nama penuh Imam Abu Hanifah, buatlah NBS. Buat NBS, buat kod nama. Kenapa Ustazah dapat idea ni? Sebab kami kat sekolah untuk panggil cikgu-cikgu ada kod nama. Senang nak ingat. Ada apa-apa kan nak buat jadual exam kan? Senang. Macam Ustazah MBA kan? MBA. Tengok tu senang nak ingat. Una kan? Kalau Ustazah lain sikit lah passionnya, tapi lebih kurang lah usrah kan Ustazah Rahmah. Jadi sama juga kita boleh guna kemahiran tu untuk mengingat nama Imam Abu Hanifah. Contoh nama pun Imam Abu Hanifah, Anuk Mami Sahabat, kita buat MBS. Imam Malik bin Anas MBA kan, Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i buat MIS. Jadi dengan kod-kod tadi tu kita boleh mengingat dengan lebih mudah. Untuk tarikh lahir dan tarikh wafat, kalau ustazah biasa ustazah suruh anak murid ustazah buat kod, postcode. Untuk Imam Abu Hanifah postcode dia 80150. Contoh kan, jadi 80 tu tarikh lahir, 150 tu adalah tarikh wafat. Dah confirm dah hijrah. Tak payahlah cari tahun masih. Ustazah boleh tak kami Google
maklumat-maklumat ni. Tak payah. Tak payah Google. Check kat buku teks je. Lagi senang. Kalau awak Google, nanti dikhuatiri jawapan awak tidak diterima dalam SPM. Nak tak? Tak nak kan? Okay. Jadi tempat lahir tu di Kufah, kunyah tadi Abu Hanifah. Jadi bestnya lagi, kunyah ni anak-anak, saya nak share ya, satu rahsia besar. Yang sebenarnya dia bukan rahsia, cuma orang kalau tak perasan, tak perasan juga. Kunyah ni hanya Imam Abu Hanifah sahaja, kunyah dia Abu Hanifah. Untuk Imam Malik, untuk Imam Asy-Syafi'i, untuk Imam Ahmad bin Hanbal, dia punya kunyah sama, Abu Abdullah. Jadi ini adalah satu skill yang anak-anak boleh gunakan untuk ingat nama kunyah ni dengan mudah. Ya, easily. Kan? Kunyah Imam Abu Hanifah adalah nama beliau Imam Abu Hanifah. Dah tentu Abu tu kan? Kunyah Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah. Yang lain tu langsam, semua Abu Abdullah. Ya, jadi ini pun adalah skill yang anak-anak boleh, tips yang Ustazah share supaya anak-anak mudah nak ingat fakta berkaitan dengan riwayat, riwayat hidup. Jadi tengok, tengok. 1, 2, 3, 4 ni sama. Semua tokoh ni dia ada empat benda ni je. Nama penuh, tarikh lahir, tarikh wafat, kunyah. Takkanlah tak boleh ingat kan? Mestilah boleh ingat ya. Empat benda je. Okey, sama lah Imam Syafi'i pun empat benda. Nama penuh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, tarikh lahir 150 Hijrah di Gaza, tarikh wafat 204 Hijrah, kunyah Abu Abdullah. Tengok betul kan? Imam Malik tadi Abu Abdullah, Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i pun Abu Abdullah. Kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal juga Abu Abdullah pun ada empat benda ni yang sama ya. Jadi nama penuh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tarikh lahir 164 Hijrah di Baghdad, tarikh wafat 241 Hijrah dan kunyah Abu Abdullah. Okey, itu untuk tajuk tingkatan 4. Untuk tajuk tingkatan 5, adakah sama empat benda tu juga untuk dikuasai? Untuk tingkatan 5 punya tokoh, dia ada yang sama, ada yang berbeza. 1, 2, 3 sama dengan yang form 4, tapi perkara keempat tu dia bukannya kunyah. Untuk tokoh tingkatan 5 dia tak ada kunyah, dia gantikan dengan jawatan. Dia gantikan dengan jawatan. Jadi Ustazah, dekat form 4 tu tarikh wafat, untuk form 5 tu tarikh meninggal dunia, apa beza dia? Beza ke tak beza? Apa maksud wafat? Siapa tahu? Type dekat komen. Tahu tak maksud wafat? Apa beza tarikh wafat dengan tarikh meninggal dunia? Okay, pelajar-pelajar boleh tulis. Boleh tulis dulu kat dalam ruangan komen. Okey, jadi sementara menunggu jawapan tu, tengok ya, perkara keempat yang nama penuh sama ada, tarikh lahir sama ada, tarikh meninggal dunia sama ada, sama aja. Masyita Tahir gelak dia ya. Sama aja. Ya, sama je kan. Ustazah ni saja je. Sebab ya, anak pandai ya. Ada juga kawan kita yang tak tahu maksud wafat kan. Jadi kita meraihkan semua orang ya. Kita meraihkan semua orang. Jadi wafat tu maksudnya meninggal dunia ya. Jangan letak rest in peace. Ya, itu bukan budaya orang Islam. Okey. Tarikh meninggal dunia. Dan perkara keempat, kalau keunggulan tokoh empat mazhab tadi kunyah, tapi untuk tokoh tingkatan 5 dia letak jawatan. Jadi empat benda yang mesti ada dalam setiap riwayat hidup setiap tokoh ni, tiga orang tokoh dalam form 5, nama penuh, tarikh lahir, tarikh meninggal dunia dan jawatan. Solahuddin Al-Ayyubi ni nama dia memang unik lah ya, tapi boleh buat kod nama juga macam yang Ustazah bagi tips tadi ya. Salahuddin Al-Ayyubi tu adalah nama glamour ya, nama glamour tokoh ni. Nama penuh beliau ialah Yusuf bin Ayyub bin Syazi. Tarikh lahir beliau 532 Hijrah, tarikh meninggal dunia 589 Hijrah dan jawatan beliau ialah pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Senang je jawatan dia kan. Nama beliau Al-Ayyubi. Dah tentu dia kerajaan Al-Ayyubiyah. Tengok sebenarnya kalau anak-anak boleh tengok apa fakta-fakta yang ada dekat dalam tajuk tokoh ni, dia tidaklah susah nak hafal. A plus tu kacang mah. Kan boleh, memang boleh punya kan. Sebab sekarang ni
untuk teknik, untuk tajuk tokoh ni Ustazah tak risau sangat. Cuma yang Ustazah risau memang ialah bekalan fakta. Bekalan fakta yang anak-anak perlu bawa masuk dalam dewan peperiksaan dan ujian. Sebab di situlah dia punya cabaran ya untuk tajuk bidang tokoh ni. Sebab kalau anak-anak tak tahu fakta, tak tahu nama penuh, tak tahu tarikh lahir, memang babai lah. Ha, kan? Memang markah tu awak lambai lah dia kan. Tak boleh lah dapat markah penuh. Na'udzubillah ya. Ya, okey. Kita tengok tokoh yang kedua iaitu Hasan Al-Banna, juga sama. Ada empat perkara ni. Jadi senang kan? Empat perkara ni je kena ingat. Nama penuh, tarikh lahir, tarikh meninggal dunia dan jawatan ustazah. Kenapa dekat tokoh empat mazhab dia letak tarikh wafat, untuk yang tokoh terkaitan lima dia letak tarikh meninggal dunia? Ada siapa boleh jawab? Tapi soalan ni kebat juga sebenarnya ya. Dia tak ada dalam buku teks. Ya? Okey tak apa, Ustazah share lah jawapannya. Okey sebab imam-imam ni mereka berada dalam mereka hidup dalam tiga kurun yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai kurun yang terbaik. Sebagai kurun yang terbaik ya. Mereka ni layak mendapat gelaran rahimahullah. Untuk yang tokoh-tokoh mazhab tadi. Tapi kalau tokoh yang tiada lima ni mereka dah hidup selepas tiga kurun yang terbaik tadi. Jadi pasal tu kita tak boleh menggunakan wafat seperti mana baginda SAW kan. Jadi kita gunakan meninggal dunia tapi maksudnya sama sahaja. Jadi contohlah kan dekat SPM tu dia tanya berikan tarikh meninggal dunia Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tak payah nak argue kat situ. Mana boleh tadi meninggal dunia. Ini Imam Ahmad. Tak payah. Jawab je. Bagi je jawapannya. Tak kisah. Boleh. Ya. Okey. Tambahan Ustazah. Boleh terangkan kepada pelajar-pelajar kita. Wafat tarikh 1 hingga 300 Hijrah. Kita juga boleh bagi tahu dekat pelajar kita mungkin mereka ini golongan salafus soleh. Kan? Dalam bidang akidah kita sebut perkataan salafus soleh dan kita menerangkan tahun 1 hingga 300 Hijrah itulah. Mungkin kita boleh bagi tahu yang tu. Okey, teruskan Tazah. Okey, saya tak perlu bagi tahu, Ustazah Kak Ia dah bagi tahu dah. Terima kasih atas maklumat tambahan tadi. Benar ya. Kerana keempat-empat imam mazhab tu mereka hidup dalam zaman digelar sebagai as-salafus soleh. As-salafus soleh yang zaman inilah ya diiktiraf ya muktabar mereka punya ilmu, mereka punya, sebab itu kita pegang manhaj, kita pegang mazhab yang diasaskan oleh keempat-empat imam ini kerana mereka golongan as-salafus soleh yang mereka ni mendapat ilmu direct daripada para sahabat dan juga daripada para tabi'in ya. Okey, jadi itulah maklumat tambahannya di sini ya. Okey, terima kasih Ustazah Kak Ya atas tambahan maklumat tadi. Untuk Hasan Al-Banna, biasa kan dengar Hasan Al-Banna kan? Kalau apa baca doa tu saya selalu anak murid saya lah ni Ustazah selalu cakap wakina azabanna. Kan wakina azabanna, wakina azabanna. Saya kata awak nak jadi Hasan Al-Banna ke? Kan wakina azabanna kan? Sepatutnya wakina azabannar. Tapi maksudnya Ustazah relatekan lah dengan tokoh Hasan Al-Banna. Kenapa kita pelajari tokoh Hasan Al-Banna ni? Jangan tak tahu anak-anak. Hasan Al-Banna ni adalah orang yang menyusun bacaan Al-Maksurat. Tengok betapa banyaknya pahala Hasan Al-Banna kan. Kita hari-hari baca Al-Maksurat. Okey, kita tengok dua riwayat hidup beliau. Nama penuh kan Ustazah, panjangnya Ustazah. Buatlah kod nama tadi. Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Ustazah saya ingat Hasan dengan Al-Banna je. Depan Hasan, ujung Al-Banna. Buatlah kod nama. HBABARMA. Buatlah tak apa panjang-panjang. Yang penting awak tak perlu hafaz sepanjang ini ya. Ustazah boleh tak kalau saya letak Hasan bin Ahmad je? Susah juga soalan ni. Kak Una boleh tak Kak Una? Hasan bin Ahmad je ni student jawab ni boleh tak? Tu baru cakap dah ada orang tanya. Tahu dah ada orang ni. Pasal tu orang ingat shortcut. Dah kita dah bagi pendek, nak pendek lagi. Kak Una tak dapat ni. Tak ada suara ya.
Okey. Ah, jangan, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Ya, yeah? Tak boleh. Kenapa? Sebab sebab beginilah. Dia punya pendek cerita ialah insya-Allah jawapan-jawapan dalam SPM ni dia adalah berdasarkan buku teks. Dia adalah berdasarkan buku teks. Jadi anak-anak jangan lari, ya, jangan lari daripada jawapan buku teks. Dan awak rasa kenapa nama Hasan Al-Banna tu diletak sampai Al-Banna tu? Sebab di situlah nama moyang beliau yang diambil nama moyang beliau yang diambil untuk dijadikan gelaran kepada Hasan Al-Banna. Abdul Rahman Muhammad Al-Banna tu satu nama je sebenarnya. Kan? Jadi kalau dia memang kita letak Hasan bin Ahmad, tah jiran kita kot nama Hasan bin Ahmad tu. Kan? Ustaz Hasan ke kan? jadi tak boleh. Jadi kalau nak kata sebab, okey nanti ustaz tak masuk lagi slide yang seterusnya. Dia dalam riwayat hidup dalam bidang sirah tu nama tokoh ni anak-anak, dia punya soalan ni jenis subjective response terhad. Ya Allah Ustazah, benda apa tu Ustazah? Response terhad, tak apa nanti Ustazah share. Response terhad tu maksudnya jawapan dia memang yang itulah. Awak tak boleh edit jawapan dia. Awak ejar, awak goreng, memang ke laut lah jawapannya. Okey, so tarikh lahir 25 Syakban 1323 Hijrah atau 14 Oktober 1906. Ya Allah Ustazah, banyaknya nak kena hafal. Hafal jelas satu. Set dekat kalau apa sebaiknya ambil yang tarikh hijrah. Nak hafal satu tarikh pun okey. Untuk tarikh ni tak perlu hafal dua-dua. Hafal satu tarikh je pun okey. 14 Oktober tu set dekat awak punya handphone. Kalender kan 14 Oktober tu buat reminder ini tarikh lahir Hasan Al-Banna. Tambah je ingat dia punya tahun 1906. Boleh? Okey, tarikh meninggal dunia 1368 Hijrah, 12 Februari 1949. Ustazah, kenapa dekat Hijrah tu tak ada tarikh, dekat Masihi ada tarikh? Jadi ini adalah kelebihan yang kita dapat kan, anak-anak dapat. Jadi kalau untuk tarikh meninggal dunia, ambil je lah tahun. Dah dia bagi tahun je. Dia boleh guna segala apa yang ada dekat buku teks. Kalau awak anak-anak tengok pun Ustazah memang ambil benda ni daripada buku teks. Ustazah tak edit sebab awak anak-anak nampak. Sebenarnya buku teks ni memang BPK buat bagi pembinaan kurikulum buat untuk kita, untuk anak-anak. Untuk anak-anak menguasai ya, menguasai topik. Jadi memang rujuk buku teks pun dah cukup sebenarnya. Tak payah nak beli buku rujukan di kat luar ya. So jawatan untuk Hasan Al-Banna ialah Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin ya. Ikhwanul Muslimin ni adalah nama persatuan mursyid macam CEO lah. Macam CEO lah lebih kurang ya. Mursyidul Am tu maksud dia. Okey. Kalau kita kat Malaysia ni biasa kita dengar ustazah ini bukan masuk politik ya, cuma nak cakap yang kita biasa dengar Mursyidul Ampas. Biasa kita dengar kan untuk parti PAS kan mereka gelar Mursyidul Ampas. Kalau UMNO Presiden UMNO macam contoh kan. Ini samalah ni. Maksudnya ya Mursyidul Ampas. Jadi awak nak ingat Hasan Al-Banna ingat Mursyidul Ampas. Senang kan? Macam tu. Jadi kita macam mana nak mudah ingat ni? Kita selalu kaitkan. Kita buat teknik, kita kaitkan dengan kehidupan kita. Jadi kita nampak ni kita link sana. Kita nampak ni kita link sana. Ya boleh. Dia memang boleh. Dan itu adalah teknik mengingat yang boleh memudahkan anak-anak menguasai fakta ya. Okey, seterusnya riwayat hidup tokoh Ahmad bin Ibrahim. Ustazah, saya nampak ada error tu Ustazah. Untuk Ahmad bin Ibrahim ni adalah salah satu-satunya tokoh yang unik sedikit kerana dalam riwayat hidup beliau ada pertambahan perkara. Beliau juga ada nama penuh, tarikh lahir, tarikh meninggal dunia dan pekerjaan ataupun jawatan. Sama lah tu ya. Kalau ditanya jawatan, inilah jawapannya. Kalau ditanya pekerjaan, inilah jawapannya. Cuma Ustazah sengaja letak error kerana untuk nak bagi tahu dekat anak-anak bahawa untuk tokoh Ahmad bin Ibrahim ni dia ada satu unsur tambahan ya. Untuk riwayat hidup ada gelaran. Ustazah kena tambah gelaran pula Ustazah. Ya Allah, tak susah sangat gelaran dia. Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Kan? Apa beza profesor dengan Profesor Emeritus? Apa beza dia?
Profesor tu siapa yang dah ambil PhD, ya, Doktor Falsafah, kita gelar sebagai profesor, ya. Untuk Profesor Emeritus ni adalah profesor gelaran, ya, gelaran yang diberikan kepada profesor yang telah bersara. Profesor yang telah bersara dan profesor tu masa dia menjalankan tanggungjawab sebagai profesor, memberikan banyak sumbangan kepada sesebuah negara dan sebagainya, maka profesor seperti ini layak untuk diberi gelaran Profesor Emeritus, Tan Sri Doktor. Ha, lamsam semua kaut sekali, ya. Jadi Ustazah doakan anak-anak yang melihat sesi kita, Idril kita pada hari ini juga akan mendapat gelaran Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya. Okey, Ustazah, Ustazah tak ada pun Profesor, Ustazah, kami biarlah kat sekolah je. Sebab kalau kami tak kat sekolah nanti susah you all nak dapat A+. Gitu alasan dia, ya. Okey, anak-anak ada masa lagi peluang untuk berjaya seperti mana tokoh Ahmad bin Ibrahim. Okey, Ustazah, okey, apa lagi, ya? Kelainan. Siapa perasan? Apa lagi kelainan yang awak boleh nampak antara tokoh-tokoh tingkatan 5 dan tokoh-tokoh tingkatan 4? Ustazah akan pergi naik slide Ustazah balik atas tempat dan Ustazah akan turun semula. Ustazah nak tanya anak-anak kat luar sana, you all dapat detect tak? Apa lagi satu kelainan yang ada, keistimewaan yang ada pada tokoh-tokoh tingkatan 5 ni? Ya, Ustazah naik sekejap, Ustazah punya slide. Apa beza dia dengan tokoh-tokoh yang ada di tingkatan 4? Kalau tokoh tingkatan 4 tadi, dia punya perbezaan, dia wafat, kan, dia kuniah, kan. Kalau tokoh tingkatan 5, dia tadi, dia tak tarikh wafat, dia tarikh meninggal dunia, lepas tu dia jawatan. Okey, lepas tu yang Profesor Ahmad tadi, dia ada gelaran tambahan. So apa lagi? Apa lagi keistimewaan? Satu lagi keistimewaan. Pekerjaan. Pekerjaan tu sama dengan jawatan, sayang. Itu adalah, ya, Ustazah dah mention tadi. Ada lagi satu. Dan kemungkinan benda ni boleh jadi ada dalam kertas soalan. Dia ada jawatan dan pekerjaan bagi tingkatan 5. Very good jawapan tu. Cuma ada lagi, ada lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, jawapan tu depan mata. Macam teka-teki pula kita, ya Kak Yah. Macam teka-teki pula kita ni. Sumbangan, sumbangan tak ada dalam dekat riwayat hidup lah, sayang. Bukan sumbangan, tarikh lahir. Lagilah tak unik, semua tokoh ada tarikh lahir. Ketinggian akhlak. Oh, ketinggian akhlak tu dia bukan riwayat hidup, ya. Ya, saya dapat jawapan dari Muhammad Haris. Gambar tokoh. Very good, Muhammad Haris. Okey, Ustazah, kenapa gambar tokoh ni istimewa, Ustazah? Anak-anak kena hafal muka. Kena hafal muka tiga tokoh ni kerana tidak mustahil. Tidak mustahil nanti dekat soalan dia bagi gambar tokoh je. Dia tanya, nyatakan riwayat hidup tokoh di atas. Kalau awak tak kenal, apa nak jawab apa? Kalau awak tak kenal, awak nak jawab apa? Senang ke susah? Susah kan? Jadi ingat, every single thing dekat dalam buku teks ni dia penting. Dia very important dan dia memang boleh masuk dalam soalan peperiksaan. Ya, Ustazah ada ke gambar-gambar, Ustazah? Kita tak tahu. You all ni first batch tau. Jangan cakap tak ada, tak ada. Dekat contoh buku format tu tak ada. Manalah tahu dia ada hati nak letak, kan? Ini semua adalah kuasa lembaga peperiksaan, ya. Okay. Hari, ya? Ustazah Rahma, ya. Mungkin kita berhenti sat untuk boleh iklan. Boleh, sila. Tahsinul Qiraah. Jom perbaiki mutu bacaan Al-Quran. Tahsinul Qiraah. Sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tidak kira usia. Tahsinul Qiraah bersama guru-guru berpengalaman. Santai tapi sampai. Tahsinul Qiraah, sekali percuma, selamanya percuma. Apa ditunggu lagi? Ayo, sebarkan, hebahkan
peluang keemasan ini kepada rakan, kawan, sanak saudara dan sesiapa sahaja di luar sana. Tahsinul Qira'ah. Okey, main sambung je. Tadi silakan. Okey. Ustazah main sambung ya. Okey. Ustazah, okey, very good. Ada soalan dah. Ustazah, kalau soalan suruh terangkan secara ringkas tentang riwayat seseorang tokoh tu macam mana nak jawab? Ah, Riana ni macam tahu je Ustazah baru nak pergi kepada soalan format SPM. Ah, okey. Ah, ni dia soalan riwayat hidup. Sebelum anak-anak menguasai cara menjawab, anak-anak kena kuasai soalan. Kuasai soalan maksudnya kalau soalan riwayat hidup ni dia mesti ada kat kertas satu dan dia insya-Allah kata tugas yang dia akan bagi hanyalah nyatakan dan senaraikan. Ustazah akan share macam mana nak jawab soalan nyatakan dan senaraikan. Kemudian untuk riwayat hidup ni adalah jenis item subjective response terhad. Subjective response terhad nak bahasa mudahnya jawapannya ikut buku teks. Itu bahasa mudah lah. Ya, bahasa mudah. Jadi jawapan untuk subjective response terhad ni anak-anak cari dekat buku teks jawapan dia, jangan keluar. Kecuali benda tu tak ada dekat buku teks barulah boleh refer pada internet dan bahan bacaan lain. Tapi untuk riwayat hidup ni so far ambil macam tadi nama kan. Jangan ambil yang ikut anak-anak punya suka diskaun-diskaun, tak boleh. Lepas tu apa kalau macam dia punya tarikh lahir ke, tahun lahir ke kan, tarikh meninggal, kat mana meninggal, semua ikut yang ada kat buku teks je. Itu maksud subjective response terhad. Dan construct, ya Allah, construct ni construction ke Ustazah? Bukan, construct ni adalah skill, kemahiran ya. Kemahiran yang anak-anak perlu untuk jawab soalan riwayat hidup ialah kemahiran mengingat. Ya, mengingat je, tak perlu nak jadi genius ya untuk boleh jawab soalan riwayat hidup. So teknik nyatakan dan senaraikan sebenarnya anak-anak pun dah tahu, saya nak ingatkan saja. Satu isi satu markah, beri bilangan jawapan ikut bilangan markah. Jawab dalam bentuk poin memadai 2 atau 3 patah perkataan. Yang jadi maksudnya mesti jawab dalam bentuk poin. Okey, jadi bagus soalan Riana ni sebab untuk riwayat hidup ni ya, dia boleh jadi ditanya riwayat hidup yang umum ataupun riwayat hidup yang khusus. Ha, ya Allah, apa pula umum dan khusus ni salah? Let lu. Okay, riwayat hidup yang umum ni adalah soalannya contohnya macam ni. Nyatakan riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau awak dapat soalan macam ni, anak-anak boleh, ini contoh jawapan dia. Yang pertama sekali, setiap jawapan seperti mana yang Idril lepas-lepas pun dah ada buat sharing ya dengan anak-anak semua, jawapan kita kena ada penyata jawapan atau kepala jawapan atau kehendak soalan, apapun lah yang awak panggil namanya ya. Yang penting benda ni awak kena tunjukkan, bantu pemeriksa untuk faham, tahu apa yang anak-anak jawab. Jangan tiba-tiba bagi nama penuh. Kan jadi anak-anak menyusahkan pemeriksa untuk dia cek lagi balik skema ini soalan nombor berapa. Oh, budak ni jawab apa? Kan jadi di merah tu kena buat ya. Ini adalah grade A plus punya skrip jawapan. Okay, so antara empat benda tadi ni pilih saja dua. Okay, pilih sahaja dua. Boleh nama penuh, nak buat tarikh lahir, nak buat tarikh wafat, nak buat kunyah, boleh. Kan kalau dia nak umum, memang kuniah tu ambil lah, senang kan, paling senang dalam dunia kuniah kan. Yang Abu Hanifah, yang tiga tu Abu Abdullah. Jadi memang boleh letak kuniah. Okey, jadi Ustazah letak empat. Ini maksudnya dia macam ni, yang wajib awak letak dua sebab dia one more Ustazah terlupa nak cakap. Dia letak nyatakan riwayat hidup Al-Imam Asy-Syafi'i, dia offer dua markah. Ingat tadi teknik yang Ustazah share. Untuk soalan nyatakan, dia satu isi diperuntukkan satu markah. Satu isi satu markah. Ini namanya kaedah analitik. Ya, satu isi satu markah. Jadi kalau dia tak letak berapa riwayat hidup tapi dia offer dua markah, maksudnya dia nak berapa jawapan? Cuba tek dekat ruangan chat, dia nak berapa jawapan sebenarnya? Saya akan menunggu.
Saya menunggu. Menunggu. Dia nak empat ustazah sebab ustazah bagi empat tadi. No. Ya. Yeah. Jadi. Ya. Yeah. Pandai berkemah sama Sinopal. Panjang nama dia ya. Penat ustazah nak sebut. Okay. Ah, pandai anak murid semua. Ah, ya. Yeah. Jadi dia nak dua jawapan. Jadi anak-anak, dia punya skill lagi yang kita nak tekankan kat sini adalah anak-anak bagi jawapan tu main markah. Ha, istilah dia main markah. Main markah maksudnya anak-anak kena make sure anak-anak bagi jawapan tu ikut markah yang di offer. Jangan ikut sangat sebab mungkin typo. Ya, ustazah ni typo ke ustazah? Eh, ustazah typo kan? Tak, ustazah sengaja buat. Ah, sebab inilah tujuan ustazah tadi nak apa anak-anak alert. Ya, sebab dia nak offer dua markah jadi diperlukan dua jawapan. Faham ke faham? Siapa jawab tiga ni? Ini terlebih pula. Yang wajib. Dua markah ni maksudnya yang wajib tu dua. Tapi kenapa ustazah bagi sampai empat? Ustazah bagi sampai empat sebab kalau dia macam ni anak-anak. Awak jawab soalan kan? Dalam exam tu kan? Awak buat yang wajib dulu. Dia minta dua, awak bagi dua. Dia minta tiga, awak bagi tiga. Dia minta satu, awak bagi satu. Lepas awak habis jawab soalan, awak tinggalkan baris kosong. Lima baris kosong. Ya, selepas setiap soalan yang jawab tu, baru mula next jawapan. Supaya anak-anak boleh tambah jawapan. Kalau ada masa lebih. Kalau ada masa lebih. Ini pun antara skill lah ya, yang anak-anak boleh amalkan supaya jawapan, skrip jawapan anak-anak tu nanti cantik kan. Pemeriksa tengok senang hati dia kan. Senang hati nak bagi markah ya. Jadi antara dua hidup ni pilih mana-mana je. Ya, boleh pilih mana-mana je. Dia tak ada terhad kepada mesti nama penuh dan tarikh lahir je ke, tak ada. Ya, jadi dia boleh pilih mana-mana. Okey, ini contoh item SPM yang riwayat hidup umum. Jadi ustazah kata riwayat hidup khusus tu yang mana pula ustazah? Boleh jadi juga soalannya akan jadi macam ni. Nyatakan riwayat hidup Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Inilah dia contoh soalan riwayat hidup khusus. Dia akan tanya satu-satu, dia akan touch. Boleh jadi ya anak-anak. Soalan ni memang boleh jadi ada macam ni dekat dalam SPM. Awak tak boleh marah si orang buat soalan. Itu mereka punya kuasa. Okey, jadi sebenarnya kan ustazah ni nak you all jawab soalan ni dekat kelas point. You all nak jawab dekat kelas point ke nak type dekat ruangan chat je? Mana senang? Type dekat ruangan chat pun okey kan? Tak payah kelas point, betul tak? Ustazah Kak Ia. Okey juga bagi kod. Ya, okay. Kita tanya kita pun bagaikan. Kita pun bagaikan. Tengok, dia malas tu tengok tu berkhemah tu. Dia dah berkhemah dan senang-senang berkhemah nak saya kat cik je. Boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi tapi itulah tak boleh kira pula. Tak apalah. Jadi dah ni, kelas point lah ni. Dah bagi kod dah ni. Macam mana ni? You all nak tak? Mana link kehadiran? Join siapa yang sebab kita buat dua. Ustazah Rahmah, kita buat dua-dua. Ada yang ikut kelas point dan di kalau jawab lebih tapi ada satu salah tolak markah tak? Okey, sebelum kita main kelas point, ustazah pula Syaiman ni tanya, kalau jawab lebih tapi ada satu salah tolak markah tak? Okey anak-anak. Dia punya cara macam ni. Contohlah kan, awak bagi tadi tiga kan? Awak bagi empat kan? Awak bagi empat. Nombor satu betul, nombor dua salah. Nombor tiga betul, nombor empat salah. Ni contohlah kan. Jadi dia akan tanda semua. Ustazah akan tanda semua. Dia akan tanda 1, 2, 3, 4 dia akan tanda. Dan dia akan kira. Oh yang betul 2. Dapat 2 markah. Itulah kelebihan bagi jawapan standby dalam SPM. Mana-mana peperiksaan sama. SPM kat sekolah, PPT, PAT, trial. Sama dia punya style. Faham ke faham? Faham ya? Jadi dia tak akan kira yang dua atas je. Dia tak akan kira yang dua atas je. Dia akan tengok semua sekali dan dia akan kira berapa yang betul untuk satu set jawapan tu. You don't worry. If you want to give a standby answer, please give. Tapi macam ustazah cakap tadi, awak buat yang wajib dulu. Jangan tamat nak bagi standby answer. Jawapan tambahan, lepas tu yang lain tak sempat nak jawab. Jangan tamak.
Ya, jangan takut sebab tolak markah sebenarnya. Takut tolak. Sebenarnya tak tolak lah kan, Ustazah kan? Tak. Dia tak tolak. Dia kalau dah salah memang tak ada markah. Itu je. Dia tak tolak. Okay. So, kita main kelas poin lah kot. Kan? Macam mana tu? Rasa apa ni, Ustazah Rahma, kita mungkin boleh break untuk cabutan bertuah ke sekali sebelum Tapi saya rasa saya setuju juga dengan Taufik ni. Tak apa, kita buat cabutan bertuah dulu. Tak apa, nanti kita type dekat chat je, tak payah kelas point. Okey anak-anak, boleh eh? So Ustazah dah, tak yalah kelas point tu. Nanti makan masa, banyak lagi benda nak bagi ni. Okey. Okey. Sila-sila. Kita tengok siapa yang bertuah pada hari ini. Berkat dia share tadi program kita petang ni. Jadi kena ni lah. Pastikan betul-betul orang apa? Jadi yang nama kita kan lah. Pemilik ni. Nanti kan kalau nama kamu naik dekat ni dan tuliskan saya ada dengan segera. Nampak aja nama kamu, kamu tulis saya ada, saya ada. Okay. Jom kita mulakan. Ustazah cabut Taufik nama ni kan? Rasa banyak kali dia ni minta cabut nama dia. Kan Taufik. Sabar. Oh, elok je nama Ustazah Rahmah kat bawah tu ya. Macam ngam-ngam je kan. Ngam-ngam. Tak minta Ustazah Rahmah lah dapat hadiah dia ni ya. Dia naik nama. Dah ready dah semua? Saya ready. Okay, ready ya? Nama saya dah ada. Saya ready. Ustazah Mahfuzah kan? Satu je dulu kan? Ya, satu je dulu. Okay, satu je dulu. Hari ni ada berapa? Hari ni kita ada tiga, tapi ingatlah anak-anak pelajar janganlah balik dulu. Nanti bila nama naik, dah tak ada pula. Okey, kena tunggulah melepas sehingga akhir. Ya, melepas. Minggu lepas ramai yang melepasnya. Okey. Tak apa Ustazah, dia rugi. Kita tak rugi. Dia rugilah. Okey. Ready. Bismillah. Fu. Jampi sikit. Awak punya handphone tu. Tahniah adik Nur Zulaika. Zulaika binti Jaafar. Baik, kita tanya. Ada ke tak ada? Kalau tak pergi nama yang ada kat bawah tu. Sekejap lagi kita buat kiraan. Ya kan? Saya kira. Cepat. Nur Zulaika. Cepat. Komen. Saya ada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, nampaknya. Sekejap. Saya ada tapi nama lain. Nama lain ni. Macam mana ni? Nama lain. Nama beza tu. Tapi nama lain ni. Beza betul tu. Betul ke tak ni? Mana kita nak pergi kan? Okay. Ni inquiry lagi ni. Tak ada lagi. Dia kena account nama sendiri. Kena filter dulu ya. Baik, kita teruskan lagi. Kita cabut yang lain. Cabut yang lain. Nama sendiri tau. Okay. Masih sedia menanti. Adi Sofia Alia. Berpuas siapa? Chris, ada saya ada. Ada ke tak? Sofia Alia. Cepat. Nah, okay. Nanti Ustazah Kak Ayah akan kira. Okay. Ustazah Kak Ayah akan kira tu. 9, 8, 7, 6, cepat saya. 5, saya ada. 4, 3, 2, ada tidur dah ni. Dan 1, nampaknya Sofia tak muncul. Sofia Alia pun tak ada juga. Ada yang tanya, tapi dia nak masuk
orang akan tutuplah sayang. Tak boleh masuk dia kena masuk dah. Awal. Dia kena masuk awal tadi. Kita bagi sebab, untuk sebab isi borang awal. Kita tutup, kita tutup 3:30 sebab bagian teknikal nak masukkan nama ke roda ni. Yeah. Alright. Okay. Kalau tak nak bagilah dekat saya. Yalah. Okay. Kita putuskan lagi. Kadang siang lain. Tengok ni. Nak kita cari pemenang ni. Kalau kita tak nak ngaji bagi ni. Muhammad Irfan. Harap-harap anak murid saya ni Muhammad Irfan. Mudah-mudahan nak kalau dia pada SMK Bataraya. Amin. Muhammad Irfan SMK Bataraya. Muhammad Irfan. Irfan Amin. Amir. Irfan juga ni. Sekejap. Saya ada Irfan Amir. Saya ada tu. Saya ada. Ni Muhammad Irfan. Irfan Amir. Betul ke ni? Aku dah PM lah. Kena jujur lah. PM siapa ni? Betul tak ni? Ustaz Zawna. Daripada sekolah mana? Kalau Irfan Amir tu tak tahulah kalau dia guna ikon lain. Tapi Muhammad Irfan ni adalah anak murid Bandaraya. Irfan ni ramai. Irfan ni ramai. Nak kena tahu bin apa kan. Muhammad Irfan tulis nama pemain. Apa PM je. Kan kita PM Musazawna. Nama anak-anak tu sama antara yang ID YouTube dengan nama yang letak dekat borang. Jadi kita tak adalah macam tak percaya kan. Keraguan lah kat situ. Jadi kan biasa kan tak percaya, cuma kita tak nak bagi pada bukan yang hak kan. Nanti benda tu kalau nanti anak-anak dapat pun tak halal, jadi menjatuhkan kemudaratan sahaja kan. Betul. Ya Allah, sedihnya Suhailah. Okay, so kita kembali semula kepada kuis ustazah yang tertunda akibat cabutan pertua yang Allahu Akbar. Kena mandi bunga lah ni ya. Kena mandi bunga, ustazah pun kena mandi bunga ni. Okay, tengok tu Nani, bukan main lagi dia ya. Oh, ustazah rasa ustazah silap cakap tadi. Okay, ini adalah contoh untuk soalan riwayat hidup umum. Ya, riwayat hidup umum tadi macam tadi tu lah, dia ada empat benda. Anak-anak perlu bagi at least dua perkara sahaja kan. Nani cakap nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani. Apa Abu Abdullah Asy-Syaibani ni? Gelaran Al-Hakim kerana menghafal lebih 700,000 hadis. Bagus Nani ni. Sebab dia Google jawapan dia. Jadi menjadikan jawapan Nani ni tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima dalam SPM ataupun dalam periksaan. Ini berdasarkan pengalaman lah kan. Dia kena sama dengan, ingat tadi anak-anak, dia punya jenis ni ialah subjective response terhad. Please use information from textbook only. Letakkan jawapan yang daripada buku teks. Ustaz cakap tadi, jangan Google. Kenapa Ustaz cakap jangan Google? Sebab Ustaz tahu awak akan Google punya. Sebab tu Ustaz cakap jangan Google. Okay, Ustazah nak lagi jawapan-jawapan yang lain. Okay, bagi satu pun okay sayang. Boleh. Ya, bagi satu riwayat hidup pun okay. Nak letak nama penuh je boleh. Nak letak tarikh lahir sahaja pun boleh. Nak letak tempat lahir sahaja pun boleh. Nak letak tarikh wafat sahaja pun boleh. Nak letak apa lagi? Kunyah. Kunyah paling senang dalam dunia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada jawapan? Tak ada. Jadi ustazah kena jawab sendiri dari soalan ustazah ni. Cik ustazah lagi SPM ni. Ya? Ustazah tanya, ustazah jawab. Ustazah tanya, ustazah jawab. Baik. Ini kenapa pula Ahmad bin Muhammad Ibrahim ni? Aduh sayangku, kenapa ni? Mira ni dah ada jawapan. Okay, Mira.
Mira riwayat hidup Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ialah nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kunia Abu Abdullah. Ya, dua markah untuk Mira. Tahniah Mira. Ya. Umi Balkis, nama sebenar Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan kunia Abu Abdullah. Very good Umi Balkis. Cuma jawapan dia tulis dalam bentuk poin. Betul, karangan tu. Point. Point. Jawab dalam bentuk poin. Point. Ya, kenapa poin saja? Sebab poin in tu macam kena kan dengar di telinga kan. Jadi ingat mesti poin. Untuk memudahkan pemeriksa tanda penjawapan. Ustaz Ustazah tak suka jawapan bentuk karangan. Dia tengok je dia stres. Awak nak ke orang stres tanda awak punya kertas? Awak nak stres kat Ustazah awak? Tak berkat hidup. Kan? Ya, okey. Umi Balkis, jangan jawab dalam bentuk karangan ya. Okey. Abu Abdullah, Muhammad Taufik Hidayat, letaklah kunia. Kau letak Abu Abdullah, apa benda Abu Abdullah ni? Tok pehe. Okey. Bagus ya Taufik ni dia bagi contoh. Jawapan macam ni tak dapat markah ya. Jawapan macam tu tak dapat markah. Sebab dia tak terangkan apa benda. Mesti letak kunia Abu Abdullah. Abu Abdullah. Okey. Ya, Abu Abdullah saja tak boleh. Syuhada nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yes, betul. Kunia Abu Abdullah very good. Lahir di Baghdad, betul. Geranak Abu Abdullah. Abu jawab. Okey, mesti rujuk buku teks saja. Yes. Kunia Abu Abdullah. Yes, nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Okey, very good. Ustazah fikir semua boleh dapat jawapan ya. Okey, so inilah dia. Jawapannya. Boleh pilih antara dua ni. Jawab macam ni je. Tak payah bagi karangan. Kena jawab dalam bentuk point. Okey, seterusnya. Inilah Ustazah kata yang boleh ditanya dalam bentuk riwayat hidup yang khusus. Ya. Tapi Ustazah, saya kena marah sebab dalam bentuk point. Siapa marah awak Asirul Haris? Cakap dengan Ustazah. Cakap dengan Ustazah. Siapa marah awak? Ya. Yeah. Tak, please. Please. Please listen. I speak from my experience, yeah. In my experience, it's not lie, yeah. Okay. Tak mau, ya, tak mau, tak apa-apa. Kalau tak mau, nanti tak dapat markah, bukan masalah saya, Pak. Ya. Betul. Okay. Kan betul tak, Kak Una, Kak Yah kan? Nah, bukan masalah kita, awak tak nak, ya. Tapi ingat, this is your future, yeah. You are the chance untuk grab score A plus in peringkat Islam SPM. Why not you grab that A plus, isn't it? Kan? Kena grab sebab Allah kan tak ada rahsia dah. Kan hari ni saya buka banyak rahsia dah. Okay. Ini contoh. Dia akan boleh tanya. Dia tak tanya duit umum, dia tanya khusus. Nyatakan nama penuh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tengok Rosaina dia jawab. Nama penuh Al-Imam Abu Hanifah ialah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Very good. Ya, jadi untuk riwayat hidup yang khusus ni, insya-Allah dia memang akan peruntukkan satu-satu markah saja sebab dia fakta ya. Dia fakta, jadi insya-Allah dia memang akan peruntukkan satu markah saja. Ustazah Rahmah. Ya, ada soalan anak pelajar tanya, kalaulah dia bagi nama penuh, bagi nama tu dia tak lengkap kan, maksudnya tadi yang jawab tadi nama dia dengan nama bapak je, tak dapat markah langsung ke atau dapat markah separuh juga? Maksud contoh okay. Kalau dua markah lah, ataupun kalau satu markah nama dia tak lengkap, tak dapat markah langsung ke? Okey, bagus soalan Sazah tu ya. Okey, jadi ini adalah challenge. Challenge untuk jawapan-jawapan yang respons terhad. Ya, jawapan-jawapan respons terhad ni terutama dalam nama penuh ni, pengalaman Ustazah, nama penuh ni dia memang very particular. Dia very particular. Kalau yang sebenarnya ni anak-anak kakak SSM ni, anak-anak dah beruntung. Sepatutnya anak bersyukur, buat syukur sekarang. Kan? Sebab nama-nama penuh yang diberikan dalam buku teks ni, nama tokoh ni, dia sampai ayah dia je. Cuma ada beberapa tokoh je sampai nama datuk. Kalau kita tengok nak Nu'man bin Sabit Al-Kufi, nama abah, nama beliau dengan nama ayah beliau je. Kalau KBSM dulu sampai datuk moyang 2-3 generasi lagi yang ambil kau. Kan? Dia memang panggil semua. Tapi ini syukurlah awak ya. Jadi sekarang ni apa yang Ustazah boleh katakan. Yang pertama sekali jawapan anak-anak nak dapat markah penuh kena ikut buku teks. Ya, itu yang pertama. Sebab jangan Google kerana jawapan di Google tu ada yang tidak sama. Macam tadi kita jumpa kan, dah tak sama kan? Jadi please don't use Google. Ya, first kena guna buku teks. Kalau yang kedua, anak-anak letak contoh kan, Imam Abu Hanifah ingat Nu'man je.
kan, terkenang pula kan peminat nama Nukman kan. Ingat Nukman, ingat Abu Hanifah, tapi tak ingat dah nama ayah dia kan. Nama Nukman je. Kalau letak Nukman je, bersedialah untuk tak dapat markah. Ya. Ustazah wajib ke buat ayat full? Nama penuh al-imam ialah okey. Siapa nama yang berkemah? Kan. Boleh ke Ustazah panggil awak berkemah ni? Okey. Dia macam ni. Dia tak wajib, tapi hukum dia sunat muakkad. Jadi anak-anak kena ingat ya, formula dia, hukum dia sunat muakkad. Ustazah tak kata wajib. Kalau wajib maksudnya ada efek markah ya dalam exam, but it's not. Dia tak efek markah. Tapi hukum dia sunat muakkad. Jadi apa beza dia antara yang tak buat sunat muakkad dengan yang buat sunat muakkad? Sunat muakkad ni dia sama juga. Siapa dapat sunat muakkad, nanti dia akan dapat mendekatkan daripada Allah, pahala dia banyak. Dia mudah masuk syurga. Jadi samalah. Jadi Ustazah Rahmah, dia bersesuaian lagi kita nak dapat A plus tu kan? Atra A plus. Jawapan yang betul-betul menepati. Ya, jadi awak ingat kenapa Ustazah bersusah payah mengkalakan kepala jawapan tu jadi merah. Kan jawapan tu jadi pada biru. Kenapa Ustazah bersusah payah? Kalau tak main hantam bagi je point, senang hidup dunia akhirat kan? Tapi it's not work that way. Jadi kita nak A plus, jawapan kita kena grade A plus. Al-Kufi tertinggal so kena tolak ke? Tak. Al-Kufi tak. Dia takkan tolak. Yang penting awak letak nama dan binti. Al-Kufi tu actually gelaran. It's not nama penuh. Ya. Tapi sekarang ni A plus. Masalahnya kita nak ajak A plus ni kan Kak Una kan, Kak Ayah kan. Nak ajak A plus ni. Kalau nak A plus tu memang Alright, nak senangkan pemeriksa. Ya, berkemah. Ya, jadi dia tak adalah tiba-tiba kan. Nukman. Kena pula awak lupa letak Nukman je. Kan dia ingat siapa? Jiran awak ke kan? Kawan awak ke? Jadi ini yang Ustazah bagi contoh ni adalah contoh jawapan yang grade A plus yang kalau pemeriksa tengok, dia senang hati nak bagi awak markah. Ustazah dia ni macam ni anak-anak. Kita ni kan, awak tulis jawapan, awak jangan sangka awak tu tulis jawapan je. Awak tu nak deal dengan orang. Periksa ni, ustaz-ustazah ni orang, manusia. Jadi awak kena menarik hati dia. Awak kena charming dekat awak punya jawapan tu. Awak kena represent awak punya diri. Kita ni, kan ni buka cerita pula lagi. Buka rahsia ni, boleh ke ni? Boleh ke ni Kak Ayah ni kita buka rahsia ni? Okey. Kita ni, ustaz-ustazah ni, kami ni berpengalaman anak-anak. Kami baca jawapan anak-anak, we all tahu you what kind of student you are. Kita boleh dapat tahu yang ini dia ni memang dia belajar. Yang ini ni memang dia start awal. Yang ini yang last minute. Ini pemalas. Ini tak masuk PDPR. Semua kita dapat detect. Jadi itulah yang kita kena pegang. Kita nak A plus kan? Jadi kita kena charming ya, charming dalam menjawab soalan. Okay, so ini adalah okay, nama penuh ni dia kalau anak-anak bagi nama depan je, dia tak akan dapat markah. Sebab kalau macam tu buat apalah dia payah-payah bagi nama ayah dia. Kan kalau macam tu, kalau dapat markah senanglah semua orang hafal nama depan je. Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad. Imam Malik, Malik. Kan, dan itu melanggar adab. Ya, melanggar adab kita menyebut nama tokoh kan, menyebut nama tokoh. Mereka ni bukan calang tokoh ya. Ya, ustazah kalau tersilap ejen nama jadi salah kejawapan tu. Okay, very good. Very good ya, soalan ni ustazah suka. Sebab dia ni kan nama orang-orang Arab kan. Hanya Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim dia tadi yang nama apa orang Melayu kan. Itu pun daripada bahasa Arab. Jadi dia macam ni. Ejaan nama ni ikut bunyi. Ikut bunyi. Kalau salah satu huruf, insya-Allah boleh difahami sebab dia bahasa Arab. Ya, sebab dia bahasa Arab. Jadi insya-Allah dia tidak efek sangat, kecuali nama dia jadi lain. Contohnya Nukman ni jadi Norman ke? Yes, Norman kan. Ya, kalau jadi Norman memang apa? Kalau jadi Norman memang salah langsung lah. Tapi kalau An-Nu'man tu jadi contohnya An-Umar.
ataupun Q atau Anukmar. Ya, Anukmar tu dia boleh jadi juga mungkin R awak N awak tu tak sampai. Ya, jadi pemeriksa ni dia adalah juga dia punya ketesi, tapi ustazah tak nak anak-anak ambil risiko. Ustazah tak nak anak-anak memperjudikan anak-anak punya masa depan dengan menulis tidak kemas. Okey, Nukman boleh, Nur Fatin tak ada masalah. Yang penting bunyi Nukman. Jangan bunyi Johor sudah. Jangan bunyi lain sudah. Ya, betul. Bunyi Nukman betul. Boleh. Ya, jangan Nukmang. Tambah J, jangan salah tak terima. Nukmang lah. Ya, dengarlah cakap Ustazah Rahma tu. Okey, seperti betul tu Ustazah, daripada jawapan pun kita boleh tahu soalan tu bagaimana orangnya. Yes, betul tak Ustaz Ashrafudi mungkin ustaz ya? Ataupun cikgu, kan? Kami boleh dapat detect. Jadi awak jangan main dengan Ustazah ni. Kami ni ada daulat lah sikit. Jadi ingat, kita tulis jawapan tu, kita represent ourselves. Kita nak tunjuk pada pemeriksa, ya Allah ustaz-ustazah, saya ni dah berusaha. Saya ni daripada awal tahun lagi tak berhenti tengok YouTube ni, mendengar kelas, tak berhenti masuk PDPR. Saya banyak buat latihan, tolonglah terima jawapan saya ni. Tapi awak tak tulislah macam tu, kan? Tak tulislah macam tu dekat kata jawapan tu. Tulis macam tu memang tak dapat layan, tak dilayan lah. Tapi yang boleh awak buat adalah awak memberikan. Sekarang ni kita dah reveal secrets, kan? Kita dah bagi tips. You tinggal pakai je. Ya, you tinggal pakai je. Jangan discount-discount. Jangan. Kalau you nak discount-discount, memang discount lah markah awak. Nak tak? Nak discount markah? Macam tadi ada yang tak mahu tu kan? Ikutlah. Yang tak mahu, yang tak apa-apa kan? Kita tak ada masalah ya. Jawab cara BM lah, ayat gramatis. Yes, sebenarnya kami pun kalau kami mengajar dekat Islam kan, ada namanya elemen merentas kurikulum ya. Jadi dalam EMK PDPC dekat Islam ni memang akan dikaitkan dengan bahasa. Sebab kami memang tak akan terima bahasa kita pun short form tak boleh. Short form tak boleh tulis ya anak-anak. Yang kan YG. Lepas tu awak letak kata, kalau kata ganda tu letak dua je, kau ingat apa PM? kau ingat PM? Tak boleh ya. Tak boleh short form. Kalau anak murid ustazah, ustazah ni memang kejam sikit kalau marking. Diorang tahu tu. Kalau di ustaz dulu masa apa KBSM, siapa yang jawi tak ada titik nokta tu, ustazah memang tak bagi markah ya untuk jawi tu. Tulis jawapan dalam jawi boleh tak ustazah? Boleh. Boleh, sebab soalan ada dalam jawi dan buku teks kita pun jawi. Tapi kalau salah eja jawi tu ustazah rasa boleh diterima setakat yang ustazah tahu. Kalau siapa baca jawatan jawi, ejaan tak sama dengan buku teks, yang penting ada bunyi. Mungkin dia punya masalah teknik saja, mungkin ada alif tak ada alif macam tu kan. InsyaAllah boleh. Ya. Yang penting sekarang ni anak-anak, make sure tulisan awak boleh dibaca. Jangan buat tulisan macam cacing kena pijak gajah. Ya, dah lah cacing gitu kan. Pijak gajah lagi kecil-kecil kan. Macam hancur. Jangan. Jangan menganiaya ustaz-ustaz awak ya. Sebab yang merana ni awak. Awak yang merana ya. Okay. Baik ustazah noted. Sama dengan ustazah, saya kena betul ustazah. Betul, belakang saya pun dah patah sebab pindah. Okay. Janganlah patah. Bukan. Kalau patah pun ingat Allah balas. Ya, Allah akan bagi ganjaran kepada anak-anak yang ikhlas ya menuntut ilmu kan. Sekarang ni Asirul, bukan Asirul. Siapa tadi berkemah? Bukan belakang awak je patah, belakang kami pun patah juga ni. Tak mengaku je ya. Okey, lagi satu, guna pen ya, jangan guna pensel. Oh, ini mesti ustazah juga ni ya, Nur Marlina. Oh, ada yang guna pensel ke? Ya Allah ya Tuhanku. Siapa nak guna pensel, ambil EPSR. Kau gunalah pensel sebanyak-banyaknya kat situ. Ya, pandai. Ayat gramatis dan tata bahasa dalam BM kena lah apply juga dalam kepandaian itu dalam menjawab peringkat Islam. Yes, sebenarnya ustaz sangat bersetuju dengan apa pendapat Ustaz Ashrafudin. Ustaz cikgu kot, tak kisahlah ya. Encik Ashrafudin ya. Kerana memang sangat betul. Jadi jawapan dia macam ni lah anak-anak, nak senang faham kan. Kita
dalam ketajukan kita tu kita macam tunjuk kita pandai lah. Macam gitu ya, kita pandai. Ada kebat tak? Kebat bukan hari ni lah sayang, tak sempat dah ni, dah 4.21 dah. Ini pun tak boleh lagi soalan Ustazah ni lah. Kebat, kalau nak kebat ni esok. Kita kena... Esok Ustazah, esok. Ya, yeah, dekat masa pelancaran kan? Ya, besok. Jangan lupa. Esok lagi ya, Ustazah kata SPM makin online kan? Ya, yeah. InsyaAllah start tahun lepas dah makin secara online. Jadi lagilah online ni anak-anak. Ya Allah, ya Allah, tolonglah Ustazah. Ya, makin online ni, dia kan kalau apa benda tu Netflix tak apa lagi lah, tahanlah nak tengok cerita best kan. Kalau jawapan best, kita orang tengok jawapan best memang tak penat makin. Betul tak? Kak Una, Ustazah Mahfuzah kan, Kak Ya. Kalau kita tengok jawapan cantik, kita tak pernah marking. Tapi kalau jawapan ya Allah ya Tuhanku dengan tulisan macam caci kena pijak gajah tadi, memanglah ya, daripada mood baik pun boleh jadi mood tak baik ya. Salam Ustazah, kena jawab dengan tulisan jari? Tak wajib sayang, tulisan Rumi pun boleh. Ya, tulisan Rumi pun boleh. Dah SPM dah bukan UPSR. Okey ya. Jadi itulah antara tips-tips dia. Kita ada masa lagi kan Kak Ya kan? Boleh ada, lagi ada. Okey ya. Okey ada lagi. Jap, sambil tu ni Ustazah Rusni dah naikkan iklan untuk esok. Okey. Esok tu dah ada majlis pelancaran Idril berfokus ya. Esok pagi 9.30 pagi untuk makluman anak-anak pelajar yang hadir pada petang ini. Besok kamu kena set-set-set lah pagi esok, bangun awal-awal ya. Tunggu 9.30 pagi kita akan ada pelancaran dan juga teknik ceramah kebat. Ceramah teknik menjawab kebat daripada Ustaz Izu esok insyaAllah. Daripada SM juga, SM Sains semua Johor. Okay. Kawan saya but ni Ustaz Izu. Ya, dengar Ustaz Izu pun bagi teknik pun bagus ya. Jadi sekarang ni dia macam ni. Actually kan benda-benda ni bukanlah rahsia sangat. Masalahnya ada yang tak buat tu. Itulah yang macam bikin ustaz-ustazah ni macam nak masukkan UO dekat mesin basuh. Kan? Macam apa masalahnya ya? Apa masalahnya kan? Jadi buat. Okey. Mungkin kita boleh sambung sikit ya soalan saya. Okey. Ini contoh kalau dia tanya nama penuh. Ini pun adalah yang lepas ni adalah contoh-contoh item meriwayat hidup khusus ya. Okey, jadi untuk tarikh dan tempat lahir, dia boleh bagi contoh je soalan dia macam ni. Berikan tarikh lahir dan tempat lahir Al-Imam Malik rahimahullah. Dua markah. Jadi boleh bagi jawapan dekat ruangan chat. Ada masa lagi ni? Kalau awak tak nak jawab, tak apa je kita tutup. Ikutlah, awak nak lagi tak? Tulis di ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Kelas poin satu saya pun saya tak buka. Okay, kebat tak reti jawab. Esok sayang, Anis Nadila. Esok ya, 9.30. 9.30. Okay, tu yang jawab soalan ni tahu jawapannya kan? Tahu cara jawab kan? Tahun 93 Hijrah di Madinah. Apakah masalah jawapan awak Izzah? Tak ada kepala jawapan. Jawapan macam tu dia tidak dapat markah. Sebab kalau awak letak tahun je. Kan? Awak letak tahun je, awak tak letak. Sebab awak ingat lagi lah tarikh ni ada dua. Satu tarikh lahir, satu tarikh wafat. Kalau awak main letak je tarikh macam tu, awak tak letak itu tarikh lahir ke, itu tarikh wafat ke, jadinya memang pemeriksa akan tet. Apa ni, suruh ustazah pula ke yang pilih? Kan, awak jangan cabar-cabar ustazah ni ya. Mereka dipantang dicabar ya, dia punya kerja tak nak bagi markah je. Ya? Okay, jadi yes, jawapan macam Izzati Balkis bagi, okay, tarikh lahir 9 Hijrah di Madinah. Ustazah rasa typo ya, 93 Hijrah. Izzati, kau jangan typo. Izzati, masa menjawab nanti 9 Hijrah salah sayang. Ya, Izzati. Okey. Tarikh lahir 93 Hijrah, tempat lahir Madinah. Very good, Bakema. Tarikh lahir 93 Hijrah dan penuh Al-Imam Malik ialah Al-Imam Malik bin Anas Al-Madani. Tarikh wafat ialah 19 Hijrah. Ustazah rasa Alif ni jawab yang tadi ya, riwayat hidup yang umum. Rosaina, tarikh lahir
Imam Malik ialah pada tahun 93 Hijrah, tempat lahir Imam Malik ialah di Madinah. Very good Rosaina. Ini pun macam ni pun boleh jawab macam ni ya. Tempat lahir Madinah. Okey okey. Ustazah, terima kasih Ustazah. Okey. Jadi Ustazah reveal dia punya contoh jawapan. Okey. Jadi sebenarnya ada juga anak-anak murid yang bagi dalam bentuk point. So it's very okay. Dia memang boleh dalam bentuk point. Tapi kalau nak bagi macam ni pun boleh sebab sebab dia bagi sekali dia punya soalan. Dia tak letak lepas nokta ni contoh kan. Bilakah tarikh lahir Imam Malik? Nokta. Tanda soal. Di manakah Imam Malik dilahirkan? Iaitu memang buat dalam dua ayat. Macam tu dia punya skill. Ya, jadi ini boleh sebab Ustaz sengaja pilih macam ni untuk nak tunjukkan kalau dia tanya sekali, anak-anak boleh jawab sekali. Kalau nak jawab dalam bentuk point pun boleh. Al-Imam Malik dilahirkan, poin satu pada 93 Hijrah, poin kedua di Madinah pun boleh. Ya boleh sebab yang ini dia tak efek sangat. Ya. Cuma untuk tarikh lahir satu markah, tempat lahir satu markah. Okey, seterusnya lagi ialah riwayat hidup tentang tarikh wafat. Ya kalau tarikh wafat, bilakah Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia? Apa jawapannya? Bila Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia? Kalau Salahuddin ni Ustazah ada terjumpa, nama Ustazah letak Solehuddin. Kan Solehuddin dia macam berslang-slang sikit ya. Ustazah katalah awak tinggal kat Mesir ke? Kan? Ada slang. Dia boleh lah, dia tak adalah tolak markah tapi ikutlah sebutan. Ya, ejaan tadi ikut bunyi nama. Okey, anak-anak, bilakah Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia? Boleh tekan jawapan anda di ruangan chat. Okey, bila? Pada 589 Hijrah. Izzah dah jawab. Tapi sekali lagi, ada anak-anak yang masih tak buat lagi ni. Apa yang kita share pada hari ni? Letaklah sayang. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia pada bila? Izzati Balkis ni buat macam ni pun dah okey dah sikit. Tahun meninggal dunia 589 Hijrah. Ya, jadi tolong ustaz-ustaz awak untuk tahu awak jawab tentang apa. Ya, tolong. Sebab awak sebenarnya dengan benda-benda sunat mu'akkad ni, awak sebenarnya tengah menempah A+. Tengah menempah A+. Betul tak? Kan? Ya, jadi ingat kita kena A+ kan kita punya skrip jawapan. Ya, okey. Salahuddin lebih meninggal dunia pada. Very good. Macam ni kan kita baca pun senang hati. Kan? Jadi itulah. Ustaz-ustazah ni dia particular tau. Kalau tadi tengok terus tahun kan macam macam ala sayangnya kenapa sudah tengok macam ni. Kan kita kami tak nak you all akan menyebabkan kami rasa begitu. Tak nak. Jadi that's why kita buat sharing hari ni untuk anak-anak tahu macam mana nak menarik hati pemeriksa. Ni bukan lagi dua dalam satu ni, tak tahulah 35 dalam satu kot. Dalam program ni banyak sangat benda dah share kan. Dekat kereta banyak sangat namanya. Yelah sayang, memanglah begitu, kau nak plus kan. Ya, okey. Ya itu jawapan contoh. Okey, seterusnya kunia. Alamak, dia dapat jawapan. Ini ya Allah paling senang dalam dunia kan. Apakah kunia Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Siapa yang tak tahu lagi ni, ya Allah ya Tuhanku, sila solat taubat. Baca Ayatul Kursi, baca Yasin kalau tak dapat lagi ni, ya Allah. Apakah jawapannya paling senang dalam dunia? Tadi Ustazah dah share tadi kan. Kan kita sebut berulang-ulang kali dah. Kemah sama Sinopal. Kemah sama Sinopal dah jawab dah tu Ustazah. Ingat buat kepada jawapan. Mesti buat kepada jawapan. Berkemah. Awak dah relate-relate kat situ. Jangan relate sangat. Kepala jawapan kena tulis. Ya, kepala jawapan kena tulis berkemah. Boleh? Okey. Jawab macam point pun okey. Ya? Tapi sebaik-baiknya ikutlah macam Encik Asrafuddin share tadi kan. Gunalah bahasa Melayu yang cantik. Nampak awak pandai. Ya kalau jawapan macam ni kan. Kalau dapat jawapan macam ni, kita ustaz-ustazah yang tengok jawapan awak ni kan macam
student ni memang pandai lah, kan? Sejuk, sejuk perut kami walaupun kami tak menganukan you all. Kan? Sejuk perut, yeah. Tak kisahlah. Kan? Istilah je, ya. Sejuk perut. Ni. Jadi tolong. Pemeriksa tu terus tengok ya ustazah, tengok-tengok je terus jadi diraih je. Ha, yeah. Tak ada raih terus ya Allah. Yeah. Terus dapat makan penuh. Betul. Je anak-anak. Yeah. Ha, jadi yang sunat muakkad ni dia memang efek benda tu. Ha, I'm telling you right now ya. Jadi misal kata you ada jawapan yang so-so. Ha, kan? Jawapan yang so-so. Ha, contoh kan macam tadi Mira jawab kan Abu Andullah. Ah, Abu Andullah. Dia letak tu jawapan dia Mira tadi tu. Dia tengok tu, dia rajin taib. Kunia al-Imam Malik rahimahullah, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ialah Abu Andullah. Sebenarnya betul ke salah Andullah? Salah kan? Ah, tapi oleh sebab kita tengok cara dia jawab macam tu, tapi ini tak confirm lah ya. Jangan Mira, jangan salah tau, ya. Jangan salah. Tapi nak cakap boleh jadi macam ni. Ha, ya, kalau awak buat sunat muakkad ni, Andullah tu memang pemeriksa husnuzon awak typo. Dia husnuzon awak typo dan insyaAllah memang boleh juga dapat markah. Sebab dia nampak actually you ni bukan pelajar sembarang. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Ya. Dan ni habis pukul berapa Ustazah? Kejap lagi. Jangan risau. Kejap lagi habis. Ya, jawapan Mira perfect Ustazah. Ya, ya. Sayang satu je ya huruf dia tadi. Okay, so jawatan dipegang Imam oleh Hasan Al-Banna. Ingat apa tadi? Ingat Hasan Al-Banna, ingat Mursyidul Ampas. Ya, bukan dia punya siapa-siapa, jawatan dia tu, jawatan. Jadi dia Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Okay, apakah gelaran? Ini paling senang juga ni, satu-satunya soalan yang boleh ditanya ya. Gelaran, gelaran Tokoh Ahmad bin Ibrahim. Siapa ingat? Paling senang dalam dunia, Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Semua yang best-best ada kat situ. Ya, okey. Okey, ini sebenarnya dah Ustazah nak bagi banyak benda tapi rasanya masa mencemburui lah ya. Untuk kepribadian ni Ustazah nak share sebenarnya cara nak mengingat ya kepribadian tapi tak mengapalah. InsyaAllah tengok tu Ustazah ni saya dah cakapkan. Jangan lupa temu janji anda untuk hadir ke majlis perancaran E-Drill berfokus SPM A Plus pada jam 9.30 pagi esok. Ustazah dah macam jadi jurujual dah. Okey, jadi Ustazah rasa sekian saja perkongsian Ustazah pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada tim Idril kerana sudi menjemput Ustazah menjadi membuat perkongsian lah ya. Pada hari ini didoakan agar perkongsian hari ini memberi manfaat lah ya kepada semua terutama sekali calon-calon SPM agar dapat A plus ya dalam pendidikan SPM ke Islam SPM 2021. InsyaAllah amin. Terima kasih kepada Ustazah. Mohon maaf atas terkasar bahasa, kesilapan, lagging ke dan sebagainya. Ustazah kembalikan kepada Ustazah Kak Ya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih jazakillahu khairan kathira kepada Ustazah Siti Rahmah. Baiklah, kemumu dijual di tengah pekan, dihembus angin, jatuh ke bawah. Jika ilmu tidak diamalkan, bagai pohon tidak berbuah. Jadi ya, banyak sungguh mutiara ilmu yang kita dapat daripada ceramah daripada Ustazah Siti Rahmah. Jadi pelajar-pelajar, Ustazah pasti anda telah mencatat dan ingatlah segala tips dan rahsia-rahsia yang telah dibuka yang tidak lagi menjadi rahsia kepada pelajar untuk menggarap A+. A+ yang kita nak. Kita tak nak sekadar orang kata so-so macam tu kan. Yes. Ini tujuan Idril kita. Baiklah, sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung ini, jangan lupa klik butang like, subscribe dan share dan aktifkan butang ikon loceng anda. Kamu tutup ruangan live chat tu, nanti akan nampak link apa subscribe tu. Kamu tekanlah subscribe sebagai menghargai usaha ustazah-ustazah yang buat kelas untuk kamu ni. Dan link sijil kan di ruangan komen sebagai tanda terima kasih kami kepada anda yang setia mengikuti program Idril Berfokus. Baik, sebelum tu sijil akan dijana secara auto lah. Jadi kita tak nak tamatkan lagi, kita ada lagi satu sesi iaitu cabutan bertuah kan.
Jadi ada lagi cabutan bertuah. Jadi kita akan ke cabutan bertuah dulu sebelum Ustazah akhiri rancang apa kelas kita ni. Baik, dipersilakan Ustazah Rusni untuk putar. Okey. Ustazah Mahfuzah boleh tolong hide komen tak sebab dia jadi slow dah kat saya ni. Okey, okey. Boleh, boleh. Okay, sementara tu harap dah ready ya semua anak-anak belajar. Boleh. Harap ramai lagi yang masih ada dengan kita untuk sesi cabutan bertuah. Rugi ya, rugi siapa yang dah keluar. Mungkin nama kamu lah yang akan naik selepas ni. Okay, jom kita putar. Ya, nama yang bertuah kita pada petang ini ialah Siti Zubaidah binti Abdullah. Adakah Siti Zubaidah masih dengan kita? Okey, Siti Zubaidah. Cepat, saya ada Siti Zubaidah. Cepat. Sayangnya isi borang lepas tu pergi tidur. Tengok Taufik Hidayat tu menunggu dari tadi. Siap ni lagi. Merayu-rayu. Cabut nama saya. Cabut nama saya. 10, 9, 8, 7 5, 5. Ada. Yes, ada. Alhamdulillah. Ada Zubaidah pada hari ini. Mana ada dia? Zubaidah. Ada tu ha. Okay. Okay. Ada. Jadi Ustazah Mahfuzah dalam komen sebab saya slow dan lain saya ni. Okay, seorang lagi kan? Ya, seorang lagi. Tahniah murah rezeki baju perempuan. Ya, Ustazah dikonti berdoa. Doa. Tiup handphone awak tu. Capi. Masya Allah. Saya mahu Ustazah ada bagi belum? Ustazah Una? Belum lagi. Kejap eh. Tahniah rezeki yang semuanya dapat hari Jumaat ni, petang Jumaat ni berkat. Aduh, topik macam dulu hitam. Alah, janganlah macam tu. Mandi bunga tau, mandi bunga. Okey, sekejap ya. Cepatkan suasana petang ni. Ustazah. Memang tertunggu-tunggu sebenarnya tu kan. Anak-anak yang ada ni tertunggu-tunggu nak dapat cabutan betul. Okey, dah masuk dah. Okey, kita dah masuk dah. Cabutan bertuah boleh hubungi Ustazah MBA. Bukan Ustazah MBA. Ustazah Una. Ustazah Yuna. Ya, Ustazah Yuna. Jadi ada kat ruangan live chat tu, nanti kamu hubungi Ustazah Yuna di Telegram lah. Okay. Ya. Okey. Selesai dah dua ya? Okey dah. Selesai tiga dah. Ya. Puas hatilah. Kalau tak dapat lagi minggu depan. InsyaAllah minggu depan. Esok tak ada ya? Esok tak ada jabatan bertuah ke? Pelancaran Idril tu ada tak jabatan bertuah esok? Tak ada. Esok macam mana kak? Tapi tak esok.
Esok insyaallah kita akan cuba adakan. Okey. Jadi jangan lupa besok. Kena masuk juga esok. Dan jangan masuk lambat. Ni nanti esok ada lagi orang dah tutup kan. Ya. Ustazah Rahmah eh, hari ni baru apa sikit je perkongsian daripada Ustazah Rahmah eh. Banyak lagi sebenarnya tu. Kita tu lah tajuk pun Idril. Saya terpaksa mendrill lah ni. Yalah, kita kena gali betul-betul kan. Gali ya. Kita face je kan. Kena gali betul-betul. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh bertemu lagi. InsyaAllah. Baiklah, jadi begitu itulah kelas kita dengan saya tutuplah dengan cerianya pelajar-pelajar tahniah. Tahniah diucapkan kepada semua yang bersama ustazah-ustazah di Konti pada petang ini dari awal hingga ke saat ini. Baiklah, sila ambil perhatian link sijil. Sijil akan tamat tempoh setengah jam selepas siaran ini. Pastikan anda menggunakan email yang betul. Baiklah, kongsikan program ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Sukai saya ingatkan, semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di bahagian description. Semoga kita mendapat manfaat daripada program yang dijalankan. Ingat, hashtag bermula percuma, selamanya percuma. InsyaAllah. Baiklah, sekadar ini dahulu daripada kami pada hari ini. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Taala, dan sebarang kekurangan dan kelemahan datangnya dari kelemahan kami sendiri. Yeah. Padi segemal, kepuk di hulu, sirih di hilir, merakap junjungan. Kepalang duduk menuntut ilmu, pasir sebutir jadikan intan. Pinang seulas di atas meja, jangan makan sambil berdiri. Orang yang malas hendak bekerja pasti menyesal di kemudian hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Baik, ingatkan anak-anak pelajar. Ustazah nak ingatkan anak-anak pelajar yang masih belum isi borang maklum balas, tolong isi borang maklum balas dulu ya, sebelum sebelum kita tamatkan ni. Okey, borang maklum balas dah dipun masukkan, dah dimasukkan tadi kat dalam ruangan chat. Okey, boleh tengok balik ya. Borang maklum balas. Okey, sebab sekarang ni baru ada berapa ya. Isi tak ramai. Okey, sekejap ya. Ustazah share semula borang maklum balas ni. Bye-bye semua. Yes. Terima kasih anak-anak yang bersama Team Idril pada petang ini. Jumpa lagi esok ya. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, Ustazah dah selesai? Sekejap. Okey. Okey, sekali lagi kita masukkan kat dalam ruangan komen untuk okey form tolong isi ya anak-anak pelajar, jangan lupa isi borang maklum balas untuk program Idril kita. Okey, itu sahaja. Okey. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak lancar membaca Al-Quran? Tajwid, sebutan dan makhraj huruf anda masih lemah? Anda ingin belajar Al-Quran secara percuma tetapi tidak tahu bagaimana? Jangan risau, kami boleh membantu anda. Jom sertai kami bersama Sukarelawan Akademi YouTuber Malaysia setiap Sabtu jam 3 petang dalam Tahsinul Qiraah. Lakin min haizu